lagi berada di Pelabuhan Panglong. Orang Sampang pasti tahu jembatan ini di mana. Tapi mau ke Pulau Gadung, mau menelusuri beberapa wisata di sana. Yuk ikuti perjalanan kita ya. Jadi ini guys pelabuhannya. Tadi kami berada di jembatan yang di sana. Sekarang kami akan menaiki salah satu perahu yang ada di sini. Dan ini satu-satunya pelabuhan untuk menuju ke Pulau Mandai. Jadi ini masih ada beberapa waktu lagi sebelum berangkat. Kita lihat-lihat dulu yuk suasana di sini. Masyarakat Pulau Mandangit itu kalau mau membeli bahan makanan pokok harus dari Kota Sampang, dan pelabuhan inilah satu-satunya sarana untuk membeli bahan pokok tersebut.
Kira-kira siapa ya pas acara itu? Lebih lengkapnya mari kita tanya-tanya langsung ya ke juru kuncinya. Iya. Dari Majapahit, Aryo Pratik ini membawa peliharaan tersebut. Peliharaan itu dibawa ke Madura, yang ikut kemanapun bangsa jalan. Jadi memang sudah peliharanya ya, yang bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi alasannya dinamakan Pulau Kambing itu karena ini juga? Bukan, kalau dinamakan Pulau Kambing, kalau menurut orang sini karena bentuknya seperti kambing. Jadi tidak ada hubungannya dengan peliharaan dan anggota peraturan. Dulu kan Pak Raden Aryo ini di era keislaman, tapi kenapa bisa memelihara anjing? Nah, itu kan sudah saya bicarakan dari awal. Sebelum Islam di kerajaan Majapahit itu kan Hindu. Setelah Islam kan perbedaan fakta dan juga Islam itu tidak dilarang, tidak yang haram itu kan liurnya, bukan memeliharanya. Jadi waktu itu kan masih belum kental keislaman dalam sejarah, tidak nyampe ke larangan itu menyentuh liur dan anjing. Jadi dia dibawa untuk menjaganya. Kalau untuk bangunan di sini sendiri Pak, sudah lama atau? Kalau bangunan ini direhab tahun 2000. Itu nggak kayak gini ya Pak? Nggak kayak gini, masih utuh dari kuno. Sekarang sudah jadi pondok juga. Iya. Kalau pengunjung banyak ya Pak? Kalau pengunjung lumayan banyak dari luar kota, dari banyak dari luar di luar di Jumat Legi biasanya banyak yang dari ziarah itu tuh gitu ya. Iya tuh yang ada banyak. Kira-kira dari daerah mana saja ya Pak? Kalau yang dari luar kota ada yang dari Jakarta juga ada, dari Malang biasanya, yang banyak dari Anu dari Semarang. Mereka juga ingin tahu gitu ya? Iya, ingin tahu ceritanya, cuma ingin membuktikan banyak iman siaro. Baik Pak, terima kasih Pak, terima kasihnya. Dan kami mau izin mau berjalan-jalan. Iya, selamat.